2024 rencananya milihnya siapa? Hari ini kita bertemu dengan anak muda. Ya pasti teman-teman mengira dia nih pemain sinetron nih. Keren banget soalnya nih. Namanya siapa mas? William. Siapa? William. William ya. Nah William ini kalau ngelihat seragamnya adalah seorang kader PDIP. Tapi ingin kita tahu nih umurnya boleh tahu nggak berapa? 21. 21 tahun sudah jadi kader PDIP ya. Nah alasannya kenapa milih PDIP bukan partai yang lain kenapa? Karena PDIP itu sangat Pancasilais dan saya satu visi dan misi untuk PDIP. Karena saya berpikir bahwa kesadaran publik dan anak muda juga harus bekerja dengan kesadaran publik. Jadi William memilih PDIP karena punya visi dan misi sama dengan pikirannya William ya. Betul. Nasionalisme ya. Nasionalisme. Nah, kalau William setuju nggak dengan pilihan Ibu Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai capres? Yes, saya setuju. Karena kita lihat dari track record-nya ya, bahwa dan sekarang presiden kita Joko Widodo itu juga berasal dari gubernur kita. Kita bukan ngomong dari mana dia, tapi satu visi misinya itu bahwa ada keturunan estafetnya nih dari Pak Jokowi sampai ke Pak Ganjar, dan Pak Ganjar juga merupakan kader terbaik juga di PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo dong. Loh, why? Ya harus merah, harus Pak Ganjar. Ya. Jadi William setuju kalau dengan Pak Jokowi jangan mulai dari nol seperti di pom bensin gitu ya.